Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat-sehat ya. Bersama saya, Ibu Guru Winda, kita akan belajar membedakan waktu. Nah sekarang silahkan diperhatikan. Baiklah anak-anak, kita akan belajar membedakan waktu. Waktu itu ada pagi, siang, sore, dan malam. Tadi apa? Pagi, siang, sore, dan malam. Di pagi hari, kita akan melihat matahari yang sangat terang. Kemudian, di siang hari, kita akan merasakan panasnya matahari. Di sore hari, kita akan melihat matahari tenggelam. Kemudian, di malam hari, kita akan melihat bintang dan bulan. Jadi seperti itulah membedakan waktu. Kita bisa melihat matahari di pagi hari, merasakan panas di siang hari, melihat matahari tenggelam di sore hari, dan di malam hari kita akan melihat bintang dan bulan. Nah, kegiatan di pagi hari, bangun tidur, mandi, sarapan, kemudian ke sekolah. Selanjutnya, di siang hari kita makan siang bersama ayah dan ibu. Kemudian di sore hari kita bermain. Kemudian di malam hari kita tidur. Demikianlah pelajaran hari ini tentang membedakan waktu pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih untuk perhatiannya. Bye-bye.